perbaiki radar, Marine radar model 1715 yang nggak menangkap objek, tak menangkap objek sama sekali. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai standby. Oke, kita percepat aja ya. Udah standby program. Baik. Nih, nggak sama sekali kosong, sama sekali nggak ada objek. Kita pun sampai 24 mil nggak ada objek. 24 mil cuma gambar hitam, dia nggak sama sekali nggak menangkap objek. Jadi kita mau perbaiki di atas magnetor antenanya. Barangnya seperti ini yang rusak, magnetornya kita sudah beli tapi masih dalam kotak. Ini harganya sekitar 7-10 juta magnetornya, 7-10 juta. Oke, kita buka dulu ya. Ini pengiriman dari Batam Citilink. Menurut pisau deh. Kan ya, ini barangnya ya. Atau juga caranya udah gini, second ya. Harganya sekitar 7-10 juta. Nah, jadi bagian sini ada di dalam magnetornya akan diganti. Kalau radar Anda tidak menangkap objek seperti darat atau kapal, dia magnetornya rusak. Kita akan buka ini bautnya semua. Oke, tolong leh. Sana mutar leh. Ini ya, leh. Nah, ininya. Ya, ininya ya. Ininya harus diganti. Ini yang baru. Ini kalau radar. Ini. Jadi kita buka dulu ya. Thank you.
ada 4 baut. Dari sana leh. Dari sana leh. Cepat leh ke sini. Di sini. 1 2 3 4 5 6 7 7 baut ya. Juga dibuka ini. Ya ada tanda ininya. Tanda ini kita letak di sini. Ini sama ini. Kita kasih pas dengan tandanya itu. Baru kita tutup lagi. Jaga juga, jaga dia. Oke, selesai. Oke, mari kita tes. Program.
kan. Oke, sudah kelihatan. Dan kembali normal lagi. Telah menangkap objek. Oke. Oke, sekian dulu video hari ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Oke, thank you. Bye.